Di sini kali ini Atopan Hosten akan melihat pemotongan ikan di Jembatan Purin bersama Abang Fadil yang super-super tajam parangnya. Dan ini di Jembatan Purin ya. Kalian bisa lihat skillnya sangat mantap. Oke, kita perhatikannya secara detail. Oke teman-teman, jadi ini skill dari Bang Fadil. Ternyata di dalam tuna itu tidak semuanya daging toh ya. Jadi kalau Anda ke pasar, maka inilah yang harus Anda perhatikan. Karena tuna mempunyai sisi ketebalan kulit yang harus kita keluarkan terlebih dahulu. Oh iya, saya hampir lupa. Jadi semua tuna yang masuk pasaran ini adalah tuna bangsa lokal. Akan tetapi tuna-tuna ini berkualitas. Ada juga yang Anda dapatkan tuna yang sudah tidak berkualitas, karena dari irisan saja kita bisa lihat bahwasanya tuna tersebut masih dalam keadaan segar, fresh, dagingnya sangat kuat. Jadi bisa kita lihat bahwasanya tuna ini benar-benar masih fresh. Ditambah lagi dengan skill Bang Fadil yang sangat profesional dalam memotong-motong tuna untuk kita jadikan bahan konsumsi kita sehari-hari. Jadi kalau Anda ke Jembatan Puri, langsung saja ke Bang Fadil, karena Bang Fadil ini tinggal Anda sebutkan aja potongan seperti apa, ataupun Anda berumah makan, maka Anda sampaikan aja potongan 5.000 ataupun 10.000. Bang Fadil sudah mengetahui semua cara-cara untuk potongan tuna untuk kita jual di rumah makan. Biasanya seperti itu ya. Nih, kalian bisa lihat ketebalan kulitnya di bagian atas memang tebal dan tidak dapat kita ambil. Apabila kita sembarang motongnya, kita akan mendapatkan tuna yang mempunyai ketebalan kulit, atau kita sering sisakan kulitnya, karena kulit dari ikan tuna ini enggak begitu sedap ya. Apabila kita bakar ataupun kita goreng, dia agak keras. Jadi Bang Fadil motong sisik bagian atas, dan otomatis pisau yang digunakan adalah pisau dari baja yang biasa digunakan orang-orang untuk loin tuna. Kita bisa lihat daging dari tuna tersebut masih berwarna merah, kemerah-merahan, segar ya. Oh iya guys, untuk tuna biasa juga masuk di pasaran itu ada yang ekspor, akan tetapi besarannya tidak terlalu besar seperti ini. Tuna 20 kiloan akan dihitung oleh perusahaan tuna lokal. Jadi kebanyakan permintaan orang di pasar juga kita bawakan tuna-tuna ekspor dalam ukuran kecil. Misalnya tuna besarannya 10 kilo ya. Jadi tetap kita jual di pasaran agar orang-orang di pasar juga bisa merasakan tuna ekspor. Nah, ini jadinya sudah dipotong menjadi 4 bagian. Nanti setelah itu kita lihat apakah tuna ini akan dipotong menjadi berapa bagian lagi. Semoga kalian puas dengan skill dari Bang Fadil ini ya. Selamat menonton teman-teman. Thank you.
juga. Bawa ikan. Lego diancas semua. Itu dagingnya. Dia bilang dagingnya masuk, tapi baunya tidak masuk. Ini sudah stop. Dagingnya masuk, baru. Baunya.